Oke, kembali lagi bersama kami di channel Teori Anime Terpopuler. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberi sedikit bocoran mengenai Boruto episode 106. Di mana pada Boruto episode 106 ini akan menceritakan tentang perjalanan Kakashi, Gai, dan Mirai dalam menjalankan misi Ranking S. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Perlu diingat, kami akan mengadakan giveaway menarik saat channel kami mencapai 100.000 subscriber. Maka dari itu, bantu channel kami dengan cara like, komen, dan share video ini. Bocoran episode 106 sendiri kami dapatkan dari laman Twitter Organic Dinosaurus yang masih berbahasa Inggris. Dan saat ini kami telah menerjemahkannya ke dalam versi kami. Di mana episode 106 sendiri akan membuka sebuah arc baru yang diadaptasi dari novel Konoha Shinden. Boruto episode 106 sendiri akan tayang pada tanggal 12 Mei 2019 dengan judul Misi Ranking S. Dan ini dia isi bocoran Boruto episode 106. Cekidot. Mirai Sarutobi, anak dari Asuma Sarutobi dan Kurone Yuhi, kali ini akan unjuk kebolehan. Mirai Sarutobi adalah sepupu Konohamaru dan dia akan menjalankan sebuah misi. Walaupun pada awalnya misi tersebut hanya untuk mengawal Kakashi dan Gai saja. Kakashi dan Gai ingin pergi ke sebuah sumber pemandian air panas di Yugakure. Namun sepertinya ada sesuatu di dalam misi santai mereka ini. Di tengah perjalanan, Mirai, Gai, dan Kakashi tiba-tiba saja bertemu dengan seseorang yang bernama Tatsumi. Lalu siapakah sebenarnya Tatsumi ini? Dan apa tujuan dia muncul di Boruto episode 106 ini? Di lain sisi, Boruto mengkhawatirkan Mirai yang sedang menjalankan misi Ranking S dengan mengawal mantan Kage. Melihat kekhawatiran Boruto ini, sepertinya memang ada misi terselubung yang diperintahkan oleh Naruto kepada Kakashi dan Gai. Jika memang benar Kakashi, Mirai, dan Gai sampai bertarung dalam misi ini, sepertinya akan sangat seru. Di mana kita bisa melihat kemampuan sang Rokudaime Kakashi dan juga anak Asuma Mirai. Oh ya guys, ada satu hal lagi nih yang menarik. Apakah Gai telah mendapatkan sebuah kaki baru seperti tangan Naruto? Karena dalam opening diperlihatkan kaki Gai yang berwarna putih mirip sel Hashirama dengan tangan Naruto. Nah, itulah sedikit informasi yang kami dapatkan mengenai Boruto episode 106. Jika kalian ada yang ingin ditambahkan mengenai episode 106 ini, tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton.